Oh my god, langsung ditabrak, langsung meninggal. Halo guys, welcome back to Rizky Apro di sini, dan pada video kali ini ya guys ya, aku akan coba untuk membuat yang namanya di sini kita akan coba mengcustom mobil ya di Free Fire ini. Jadi mobil-mobil yang ada di Indonesia ya guys ya. Nah, jadi pertama kita coba buat mengcustom mobil biru. Kita coba lihat guys ya. Jadi di sini kalian langsung saja masuk ke vehicle, dan ini dia ya mobil biru nih guys. Nah, jadi di sini kita akan coba buat mengcustom mobil biru ini jadi mobil lain ya guys ya. Kita coba buat mobil polisi guys. Apakah kalian setuju guys untuk membuat mobil biru ini jadi mobil polisi gitu? Nah, jadi sini kita akan langsung saja buat membuatnya, mengubah mobil biru itu menjadi mobil polisi ya guys ya. Nah, tapi sebelum kalian lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah, dan jangan lupa juga kalian dulu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton guys ya. Dan jangan lupa kalian dulu kalian buat join membership ya guys ya, dan kalian coba komen di bawah dan like video ini sebanyak-banyaknya guys ya, kalau kalian mau filenya ini aku bagiin guys. Nah, jadi sini langsung saja buat kita kita mengedit terlebih dahulu guys ya. Let's go. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi blendernya, dan kita hapus saja ini, dan kita masukkan file mobil biru yang ada di Free Fire guys ya. Coba masukkan. Nah, ini dia ya guys ya filenya. Kalian bisa lihat nih mobil biru atau mobil pick up yang ada di Free Fire guys. Nah, kita akan merubahnya jadi mobil ala-ala Indonesia ya, yaitu kita coba buat jadiin mobil polisi. Nah, jadi sini langsung aja kita masukkan. Nah, ini aku dapat filenya dari internet guys. Kita coba masukkan aja. Nah, ini dia ya guys ya. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah mobil Triton guys. Tuh, kalian bisa lihat, atau ini kalian bisa lihat ya. Nah, yang kayak gini guys, yang mobil polisi yang kayak gini nih. Nah, kita akan coba jadiin yang ini ya, warna putih kayak gini. Tapi sekarang nih mobil polisi ada yang baru guys, yaitu yang kayak gini guys. Livery-nya ya, atau poletnya ini jadi biru putih guys, bukan biru merah lagi guys ya. Jadi ini baru, nanti kita akan coba bikin iniannya, teksturnya. Nah, ini kita harus hapus dulu ini guys. Ya, ini ya, sound system-nya ini kita harus hapus terlebih dahulu guys ya. Nah, oke guys ya, aku sudah menghapus sound system yang ada di belakang mobil ini yang tadi ya guys ya. Dan sekarang kalian bisa lihat nih sudah mantap, dan kita coba lihat jejerin guys ya. Nah, ini dia adalah mobil Free Fire yang ori, dan ini adalah mobil polisi yang akan kita masukkan ke dalam gamenya guys. Semoga aja berhasil ya filenya ini. Kalian pastikan like dulu video ini sebanyak-banyaknya sampai 5000 like guys ya, supaya filenya ini atau config dari mobil polisi ini semoga aja berhasil guys ya. Kalau kalian like pasti berhasil guys, tapi semoga aja berhasil guys. Amin 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 amin. Oke, ini adalah perjalanan pertama guys ya untuk membuat kendaraan aku guys ya. Nah, jadi sini langsung aja lah ya, kita buat hapus saja ini yang file ori FF nya dan kita akan export ini, dan kita akan jadikan, kita akan masukkan ke dalam file dan langsung jadi guys ya. Nah, ini kita nggak perlu lama-lama, kita langsung saja buat ke dalam gamenya guys ya. Kita langsung aja sampai jadi guys, semoga dia bisa jadi cepet guys ya, amin. Oke guys ya, jadi di sini kita sudah berhasil untuk membuat filenya, dan di sini kita sudah masuk ke dalam Free Fire-nya nih. Di sini langsung aja kita coba buat lihat guys ya di bagian vehicle. Pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah, dan jangan lupa kalian tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebanyak-banyaknya guys ya. Kalian like video sebanyak-banyaknya, dan kita coba lihat guys. Nah, ini dia ya, ini dia. Tapi di sini, kalau di sini tampilannya tuh masih kayak gini doang guys. Nah, ini akan muncul mobil polisinya ketika kita masuk ke dalam gamenya. Jadi kita langsung aja coba lihat dulu di social zone ya. Kita coba lihat dulu di social zone guys ya, mobilnya apakah berhasil atau tidak guys. Skin polisi nih, skin polisi ini sangat mantap nih guys. Please, semoga jangan dipakai dulu please.
mobil biru. Nah itu dia, ada mobil biru guys. Kita coba lihat guys, apakah dia, ah dia turun itu. Let's go, kita akan pakai mobil itu. Kita coba lihat guys. Kita hitung 1, 2, 3. Oh my god guys, kalian bisa lihat mobilnya mantap banget. Dan di sini, oh polisi, oh my god. Tapi tulisannya terbalik guys, skinnya terbalik guys ya. Dan di sini ada tulisan Rizky Apro di sebelah situ ya. Tapi di sini mobilnya tulisannya terbalik guys. Polisinya ini ya. Waduh, waduh. Terbalik coy. Aku salah menempatkan skin ya ternyata di sini. Di Free Fire di guys, ini real polisi guys ya. Mantep banget coy. Oh my god ya guys ya. Mobil polisi ya. Kalian rate 1 sampai 10 berapa guys? Tapi ini masih jelek ya guys ya skinnya, karena ini masih percobaan pertama aku guys ya untuk mengubah skin mobil ya guys ya. Tapi udah lumayan ya guys ya, ini bentuknya udah kelihatan ya, mobil Triton ya, mobil polisi Indonesia ya bentuknya ini. Cuman sayangnya di sini skinnya itu terbalik guys. Skinnya terbalik ya guys ya. Tuh kan bisa lihat sendiri ya, skinnya tuh terbalik guys, tulisan polisinya jadi terbalik. Dan di sini aku menempatkan tulisan Rizky Apro di sebelah situ juga terbalik juga ya. Dan logo Free Fire di sini juga ada guys. Dan juga terbalik guys ya logo Free Fire-nya. Waduh, tapi nggak apa-apa ya. Ini udah jadi guys mobil polisinya, kalian bisa lihat. Mantep banget coy. Gila sih ini. Mobil polisi Free Fire ya. Ini asal-asalan banget guys bikin teksturnya guys ya, tapi nggak apa-apa ya, ini sangat mantap guys ya mobil polisi. Kita akan coba di Battle Royale guys. Tuh kan bisa lihat ya. Oh my god, mobil polisi guys. Gila, kalian bisa lihat sendiri tuh mobil polisi ya. Oke, oke, kita coba di Battle Royale guys. Kita coba di Battle Royale mobil polisinya ya. Kita main di klasik aja guys ya, karena ini percobaan ya. Langsung saja lihat guys ya, gimana kekuatan mobil polisi ini, apakah berbeda dengan mobil yang aslinya. Kita coba lihat guys ya. Ini kita akan coba memburu bandit-bandit atau penjahat-penjahat bermuda ya menggunakan mobil polisi ini. Jadi set mantap banget ini guys ya. Oke lah ya, sambil di sini nggak ada lootingan apa-apa ya. Kita coba cari sambil muter pakai mobil ini, guys. Let's go, kita pakai mobil polisi. Oh my god, mobil polisi Free Fire ya. Gila, sangat mantep banget, coy. Kalian bisa lihat sendiri, tapi di sini ban belakangnya tuh nggak muter ya, cuman ban depan doang ya. Karena aku setting biar penempatan bannya tuh pas gitu guys. Nah di sini juga ada mobil biru lagi, kalian bisa lihat. Oh my god, ini sangat mantap banget guys, mobil polisi ya di Free Fire. Oh my god, dan di sini skinnya agak menceng ya, skinnya nih agak menceng coy. Waduh, iya sih ini skinnya agak menceng tuh, kalian bisa lihat di bagian di bagian lampu ya, tuh lampunya tuh agak menceng guys. Tapi nggak apa-apa lah, ini udah sangat mantap guys mobil polisi di Free Fire ini ya. Gila gokil. Ada senjata guys. Let's go, kalian bisa lihat mobil polisi, let's go. Kita akan cari penjahat-penjahat yang ada di Free Fire ini ya. Tuh kalian bisa lihat ya, ini bannya juga bisa belok ya. Tuh kalian bisa lihat ban depannya. Ini sangat mantap ini guys ya modnya ini. Oh my god, cuma ada di channel Rizky Apro, kalian bisa melihat ada mobil polisi di Free Fire ya. Gila sih, kalian bisa lihat tuh, mantep banget guys mobil polisinya guys. Kalian nggak bakal nemu di channel lain sih. Kalau kalian mau filenya, kalian bisa like video ini sampai sebanyak-banyaknya ya, sampai 5000 like guys ya. Oke, kita coba lihat nih. Oh my god, kita coba cari musuh guys. Kita coba tabrak musuh menggunakan mobil ini ya. Kita belum coba menabrak musuh pakai mobil ini guys. Jadi kita akan coba tabrak musuh pakai mobil ini ya. Kita coba cari ke sini-sini guys. Kita cari ke pesisir ya. Apakah ada orang di sini? Nah, tidak ada orang ya di sini ya. Ada yang makein ini ya, pemindaiku ya guys ya. Nah, dia di bawah guys. Oke ya, kita pancing-pancing dulu, suruh dia ke atas guys.
Dah, oke, kita langsung aja ke sini. Kita tabrak dia, guys. Oh, ini orangnya. Oh, ini orangnya. Kita coba tabrak pakai mobil polisi ya, guys ya. Mana? Tabrak, enggak, nah, mati. Langsung aja. Anjir, susah banget pakai emulator, guys. Ya pokoknya gitu loh ya. Nih mantap banget. Kita coba sekali lagi, guys. Kita coba sekali lagi ya. Aduh, ini susah banget soalnya pakai emulator ya. Nah, ini dia, langsung ketemu, guys. Di sebelah sini ada mobil biru. Alright, let's go. Oke. Ini dia, guys ya, mobil biru, coy. Mobil polisi. Let's go. Kita akan cari orang ya. Kita akan cari orang yang belum bayar pajak nih. Tapi bohong. Let's go ya. Dan di sini skinnya nih, waduh, sangat jelek banget ya skinnya ini. Dan ini masih harus banyak perbaruan ya untuk mobilnya ini ya. Ini skinnya agak menceng dan juga bannya ya, ban belakang tuh nggak muter. Dan ada ban lain lagi yang di belakang tuh. Nah, ini dia masalahnya, guys. Soalnya di sini agak susah buat mengepaskan ban-bannya ini, guys ya, karena mobil Free Fire tuh agak pendek dan mobil yang di sini panjang gitu, guys ya. Jadi gini ya, ban belakangnya sebenarnya ban belakang yang muter ini yang kecil itu bisa dihilangkan ya. Ada orang di situ. Itu bisa dihilangkan ya, guys ya. Tapi kalau dihilangkan ya nanti ya bisa juga ya, tapi nggak tahu ya. Error atau enggak ya, karena ini masih percobaan ya, masa percobaan untuk membuat mobil polisi di sini ya. Miskinnya agak menceng. Nah, di situ ada orang, guys. Kita coba tabrak pakai mobil polisi, apakah bisa atau tidak, guys. Oh my god, langsung ditabrak, langsung meninggal. Anjing, nggak mati-mati cok mobil orangnya ini. Oke guys ya, mungkin segini aja dulu ya untuk video kali ini ya, guys ya. Ini agak susah juga ya untuk mereview mobilnya ini, guys ya, karena sangat ini, guys, banyak susah banget nih, guys ya, main di emulator ya, guys ya. Ini sebab pertamanya, guys. Kalau main di HP pastinya udah langsung kukil-kil semua, coy. Ini karena main di emulator ya, tombol-tombolnya ada di keyboard semua, jadi agak susah buat mencari-cari tombolnya gitu, guys ya. Jadi kita review aja di sini ya. Ini mobilnya sangat mantep, guys. Kalian bisa lihat, nyeng-nyeng. Kita coba review di sini, guys. Oke, di sini udah sepi ya, nggak ada orang. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini mobilnya, ini lampunya ini agak menceng ya, agak menceng lampunya nih, nggak sesuai. Dan juga di sini nih logo polisinya, tulisan polisinya kebalik. Dan di sini tulisan polisinya juga kebalik ya. Dan di sini ada tulisan Rizkia Pro, guys, aslinya, guys ya, tapi nggak kelihatan nih Rizkia Pro-nya. Dan di sini ada logo Free Fire dan di sini tulisan polisi ya. Dan di sini agak menceng, coy. Dan di sini lampu-lampunya juga ini menceng dikit ya, guys ya. Dan juga ini misalnya ini tembus ya, karena ini body asli Free Fire nggak sampai sini, guys. Dan di sini bannya ada dua ya, ada satu dan ada satu lagi. Yang ini ban asli dari Free Fire-nya dan ini ban asli ban tambahan, guys ya. Supaya pas, guys. Dan di sini bannya ini yang depan udah aku ganti jadi ini, guys. Dan bisa belok-belok juga ya ban depan nih. Nih kalau kalian bisa lihat tuh ban depan tuh bisa belok ya, jadi sangat mantep, guys. Dan kalau bisa lihat di sini juga ada tulisan polisi lagi, dan di sini tulisan Rizkia Pro terbalik, guys. Tulisan polisinya juga terbalik ya, waduh, bisa mantep lah ya ini. GG Gaming, coy, truk polisi ini ya. Oh my god, coba lihat lagi. Nah, kita review di sini, guys. Mau dipakai orang? Mau dipakai ya mobil polisiku. Jangan harap ya. Nah, kita mau bikin thumbnail dulu, guys. Nah, gini ya, mantep banget thumbnailnya. Mantep sih.
Nah, kalau kalian mau filenya ini, kalian tembusin video ini sampai 5000 like ya guys ya. Kalau kalian bisa tembusin 5000 like, maka langsung linknya turun guys ya. Mobil polisi ini sangat mantep banget guys, walaupun ini masih masa percobaan ya, masih ada gagal sedikit, tapi udah mantep guys ya. Mobil polisinya ini udah kelihatan guys. Oke guys ya, mungkin segini aja dulu ya untuk video kali ini. Jumpa kalian, boleh like, komen, dan subscribe, dan follow Instagram gue @rizky_purgas. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.